good morning. Selamat hari Minggu. Dan kali ini saya mau bertamasya bersama keluarga. Hai, kita sekarang sama Ginta. Mana sih Ginta? Ini kok gak kelihatan? Dadah sama Dedi, sama adiknya, suami juga. Ayo Dedi, katanya mau ini, mau pergi. Coba bilang, kita mau kemana sih? Ayo coba bilang. Aku mau ke rumah angkut. Oh, kok kurang keras ya? Aku mau ke rumah angkut. Oh, museum? Angkut. Oh, museum angkut. Museum angkut itu kayak apa sih? Ada warung-warungnya, ada mobil-mobilnya. Oh gitu, iya. Jadi museum angkut, kita tuh mau ke museum angkut, Rek. Kita museum mau ke angkut. Broadway. Iya, ke Broadway. London. Ke London. Itu sudah mulai kapan sih museum angkut itu? Kayak udah lama ya? Sudah berapa tahun? 5 tahun, ah? Kok? 2 tahun. 2 tahun mungkin. Sudah 2 tahun dan saya sebagai warga Malang belum pernah ke sana. Ya, jadinya sekarang tanggal berapa Februari sih ini? 7, 8. Sekarang tanggal 8. 8 Februari 2016. Oh, sorry, tanggal 7. Tanggal 7, ya, tanggal 7 Februari 2016. Kita akan jalan-jalan ke Museum Angkut. Yeay! Besok Imlek ya, besok. Oke, sekarang kita lagi perjalanan. Jadi perjalanannya kalau dari Batu ke dari rumahku ini di Sawo Jajar ya, namanya di Malang di Sawo Jajar. Apa sayang? Besok tanggal 8. Kita libur juga ya, Imlek ya. Seatbelt. Oke. Jadi apa? Perjalanannya kira-kira ditempuh berapa jam? 45 menit. Ya. Kalau lancar. Macet, kalau macet lebih, ya. Karena ini hari Minggu ya mungkin 1 jam. Jadi ini tuh di Batu itu sebenarnya kota sebelahnya Malang, tapi masih termasuk Malang. Iya nggak sih? Iya, kota sendiri. Kota sendiri sih sebenarnya. Cuman orang-orang tuh menganggapnya Batu itu ya Malang. Batu Malang gitu ih biasa ya. Ya wes lah ya. Oke, kita akan jalan-jalan. Teman-teman semuanya, jadi info dari saya kali ini adalah kita terjebak macet pada waktu udah di Batu karena ini hari Minggu dan ternyata banyak sekali yang mungkin ke Batu ya, karena Batu itu adalah tempat pariwisata selain destinasi wisata di Jawa Timur. Selain apa tuh, museum angkut, ada apa lagi? Jatim Park 1, Jatim Park 2. PNS. Museum Tubuh. Museum, wis museum-museum ngene ku. Apa Eco Green Park? Banyak sekali. Nah, ini kita sudah memasuki Kota Batu. Nih. Jos. Oh, itu wis padat merayap dan Predator Fun Park. Ono meneh Predator Fun. Iya. Terus ini juga hujan. Jadi kita sambil hujan-hujanan ini, Rek. Apa-apa wis seru ya. Ya udah, nanti kita update lagi ya. Bye bye. Oke, jadi kita liburan tapi kudanan. Yes, bapak wis. Kita mampir dulu ya ke ini. Nah, ini ke tempat ini nih. Pentish Pizza. Nih, Pentish Pizza, Rek. Iki artine apa? Pizza katok. Pizza katok. Wis buka dong. Oh iya, buka. Oke, kita masuk saja. Ini namanya Pentish Pizzanya. Ini lucu, Rek. Terus enak juga.
banget tulisannya, aku sampai bingung. Experience. Kita mau pizza. Aduh, habis tidur ya anak cantik ya. Cinta. Mau pizza enggak? Mau pizza apa? Keju apa mau pizza pedas? Ngapain? Jangan gigit jari, nah. Ayo. Hai. Kita mau makan ya. Ayo. Let's go. This is it. Pizzanya sudah datang. Ayo dibuka. Ayo dibuka, Cinta. Pizzanya dibuka sama gini. Silakan. Loh, apa itu? Amazing. Rajunya meleleh. Kita mau makan pizzanya. Ayo Gina, kita makan yuk. Ini kita makan. Yuk, let's go. Panas. Panas. Masih panas. Osh. Wow, kejunya melewer-melewer. Kok panjang? Kok panjang? Enak apa enggak? Amazing. Ya, Pak, bilang apa? Amazing. Oke, bilang apa? Amazing gitu. Amazing. Oke, jadi ini suasana mendung hujan. Tapi yo jek macet ae yo ngene-ngene heran. Batu emang jos rek saiki, Batu gak sepi. Batu iku juara lek dikongkon macet. Takok wong-wong Batu. Lek weekend pasti macet. Sing gak rame macet yo, koy ayah saya sih ki. Sing pingin rekreasi. Oke rek, wes cek macet ae ki, durung sampe lho. Aku tadi berangkatnya tuh kira-kira jam 11 ya. Sampai saiki ki jam 1 belum sampe. Cek terjebak macet. Malang Batu rek, biasanya 45 menit. Iso lho rong jam atau telung jam ini. Ya tetap semangat ya dinikmati. Soalnya emang pas weekend, terus besok juga libur Imlek ya, wes. Semangat. Oke, okay, this is museum angkut dengan hujan dan macet dan parkiran penuh. Dan padahal udah hujan kayak gini, tapi kok masih banyak aja orang yang mau kesini. Oke, kita menuju tiket masuk. Hai, Rwe, aku lagi bersama di ofisnya, musuh angkut. Ofis. Kita lagi ngambil. Iya, terima kasih, Dek. Terima kasih, bilang apa? Sayang. Kita lagi ngambil apa namanya reward dari Museum Angkut. Terus kita mau filming, aduh, yay! Kita mau filming dan kita juga dapat free tiket masuk buat Museum Angkut. Mari kita. Oke. Langsung digelangkan ya? Enggak, langsung aja nanti aja. Di depan nggak? Oh iya. Oke, ini tiketnya. Makasih udah kayak ya. Udah ngambil kan yang ada yang belum? Ya, ini tiketnya sama. Oh, yang ngambil baru injak. Mana itu lihat? Oh, ini buat di ini buat ditaruh di kamera nanti. Biar ini soalnya kalau ada kamera ada cas lagi. Oke. Oke, ya udah. Yuk. Oke. Oke. Hello, hello. Ini video nggak? Udah. Oh, ini video dong, Mas. Masuk nampang dah. Oke, kita masuk ke lokasi dengan ribuan orang.
Sangat ramai, Bang. Kalau kesini mau sepi, kiranya jangan pas weekend, guys. Waduh, gimana bisa OTD nih? Hai, Ginta. Sudah sampai ke dalam? Oke, jadi isinya nih kayak... kalau kita lihat sekeliling, ya emang kayak museum transportasi, namanya juga museum angkut ya. Kendaraan dari zaman. Jadi kendaraan dari zaman kerajaan sampai sekarang. Oke. Oke, setelah kita masuk ke ini tiket, kita udah langsung dihadapkan oleh kendaraan-kendaraan di dalam aula. Jadi di sini ini fotonya dilarang duduk. Terus di sini juga ada, oh ini apa gitu, misalnya nih motor-motor nih, ini ada, ini apaan, tap. Oke, dan semuanya pada berselfie ya. Hai, maaf ya, kita mau foto di mana? Jadi kita nggak bisa foto-foto depannya kan, kalau ada kayak garis pembatas gitu kan kayak jelek ya. Ya udah, kita mau jalan-jalan dulu. Kita mau kemana? Masih panjang ini. Oh, masih panjang ternyata perjalanannya. Ya udah, wes. Ini adalah kesempatan gua nge-vlog di depan orang yang banyak kira ini dengar gua ini yang mau pakai gitu loh. Ya aku ngecewes nih. Oke. Sekarang kita mau kayaknya mau ke sana juga ya. Mau foto di sini ya. Foto dulu ya. Bye. Kalau ini tuh kayak motor-motor gitu, motor-motor mulai dari CB, terus ini ada Vespa ya. Wow, lucu-lucu banget. Aku lagi hunting Vespa aku nih, ada nggak ya di Museum Angkut? Oke, kita lihat. Oh, ini sepeda motor Inggris. Yeah. Lucu. Gue pingin punya satu nih, namanya Violet. Veloset. Pedati. Sini ada becak-becak. Lucu-lucu. Ah, keren banget. Oke, ini adalah miniatur kapal laut. Kamu gak masuk? Sini, lihat sini. Wes, hop. Masuk sini. Ada kayak film gitu loh, kayak bioskop. Isinya kita bisa nonton. Oke, kita masuk. Nonton film. Bye. Bye. Ini ada mata uang gitu. Ya. Lucu banget sebenarnya ini buat OOTD ya, tapi waduh, orangnya gak cukup. Oke, jadi ini kayak jalurnya ini satu arah aja. Nah, kalau ini kayaknya, wah ini ala-ala stasiun Jakarta Kota. Oh.
ke mami, lihat ke mami. Yeay. Kita ke Chinatown. Kayak pecinan gitu nih settingannya. Kita berada di kampung Cina. Cina. Siapa? Gimana nih? Si oplet tuang dengan mata Nah, ini pintu kita masuk ke pelabuhan Sunda Kelapa. Oke, penuh dengan orang kan? Pelabuhan emang penuh dengan orang ya? Oke, sekarang kita masuk ke kayak gudang-gudang ini. Wah, ini sukanya Mas Gojo nih. Wow, lucu-lucu. Kita lihat sekitar. Wow, ini mobil pingin dong. Aku ambil satu. Cinta mau yang warna apa? Cinta mau yang mana? Oke. Ini mau yang putih ya? Oke, aku mau yang merah. Kita masuk ke zona mobil antik. Oke, ini ada beberapa sepeda ontel. Lucu banget. Oke, lalu ada mobil lagi. Mana? Itu. Nah, ini dah. Bentar. Wow, garasi mobil juga. Boleh. Oh, ini maksudnya mobilnya. Mobil-mobil tua ini. Jalan ya? Iya. Jalan itu. Jalan itu.
perjalanan. Terjadi informasi ditujukan kepada rombongan RSU Ambarawa. Gitu. Kita lagi sambil nunggu jam. Lagi di Broadway nunggu hujan reda. Yummy. Oh, sepertinya ada pertunjukan barongsai. Kita mau ke toko souvenir dulu. Mau lihat barang-barang yang unyu. Kira-kira apa? Ada hiasan-hiasan lucu. Kalau nunggu kopinya mencintok. Bikin Kai Bang, bikin gini loh Kai Bang, bikin gini loh besok nek studio, bikin gini nih loh nek studio ya. Ah, lucu banget bonekanya. Ah, ini juga lucu. Ini apa namanya, bajunya sama jilbabnya, akhirnya aku ganti baju dulu. Sekarang kita mau nungguin ada parade apa namanya, parade apa, parade superhero, parade kostum, superhero, parade kostum, kostum superhero ya. Jadi kita tunggu saja, dia adalah sudah jalan ini, kita tunggu beberapa saat lagi. Ini sudah ada beberapa orang yang lagi menunggu. Yay. Oh ini kita ini sudah mau lewat, sudah mau lewat. Oke, kita tunggu aja.
zona Italia ini kayak indoor gitu. Dan ini lucu banget ya. Ini senang kure, ini Vespa re. Harus foto deh, kene ki. Oke, lalu kita ke... Wow, menara pizza. Menara Eiffel. Italia pada malam hari, bro. Bahkan ini lihat nih. Lantainya aja ini loh ya. Sama. Ya, oke. Okay. Sekarang kita ke Jazz of Rock. Yes. Selain banyak orang itu sangat tanah London puteri kuno boleh oke okay, ya. Buckingham Rolls Royce nih. Terus itu bis sekolah ya. Itu aku eleng ini bis Malang City Tour yang sekarang entah ada di mana. Sudah dimusnahkan kah? Aku belum pernah kesana. Udah nggak ada. Lucu nih. Batuk-batuk. Ah, ini ada sisling.
Oke, jadi ini ada yang terakhir. Ini ada Oscar. Terus kita geser dikit. Itu tentang Hollywood ternyata. Lalu ada Hook. Oh, film-film nih. Tuh, ada Hook. Kelihatan ya. Gelap banget. Si manusia hijau. Oke, lantainya ada. This is Hollywood. Hollywood jadi-jadian. Boleh dah foto di sini. Oke, akhirnya malam tiba dan suasana di bawah ini adalah namanya Pasar Apung. Ya, Pasar Apung ini kayak resto gitu. Tempat makan, tempat beli oleh-oleh. Ini kayak emang ada dayung-dayung dan oke. Kita mau balik cari makan. Makasih udah ngikutin seharian di Museum Angkut ya. Dan sebenarnya emang rame banget kalau kalian seumpamanya nggak kepingin crowded kayak gini, pingin OOTD yang benar-benar leluasa, kalian bisa kesini itu weekday aja. Tapi aku nggak jamin dia sepi ya, soalnya aku pernah diberitahu sama temanku itu yo, kalau weekday itu banyak orang kayak ini studi tour kayak gitu itu juga kesini, jadi sama aja. Tahunnya juga berbis-bis. Oke, ini jadi aku ngevlog. Dan makasih Budha yang buat yang nonton tadi juga ketemu sama Naila dari Semarang. Katanya viewers YouTube-ku. Aku mau sapa dia di sini. Hai. Sampai ketemu lagi. Semoga aku bisa bikin beauty class di Semarang juga. Terus bagi kalian yang ke Malang jangan khawatir, di sini banyak banget tempat wisata yang bagus-bagus, yang lucu-lucu. Salah satunya Museum Angkut ini. Besok-besok kalau aku ke Jatim Park atau Jatim Park 2 lagi akan aku vlogging juga deh buat kalian. Kalian pada udah pernah ke Malang? Atau kalian mau jalan-jalan ke Malang bareng aku? Kalian bisa komen. Nanti kita bareng-bareng jalan-jalannya gimana? Seru nggak? Oke? Yaudah deh, jangan lupa ya subscribe, like, comment, share. Dan orang-orang di sini udah pada ngeri kayaknya. Ngapain ya kalau ngomong-ngomong sendiri gitu tuh cewek. Yaudah tetap semangat, jangan lupa share, like, comment YouTube/Ginta Bumi channelku ini Vindi. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum. Kita lagi naik kereta. Kereta Museum Angkut, jadi agak sedikit bergoyang. Ya, ini barang-barang kita. Ada Museum Angkut. Dan baterai habis.